teman-teman, ini hari adalah hari spesial untuk Dimas ya teman-teman, karena Dimas tuh hari ini ulang tahun sebenarnya. Tapi ada satu yang paling aku tuh benernya kasihan teman-teman ini. Apa si Adit itu tadi pagi tuh masih gembira teman-teman, tapi entah kenapa tiba-tiba demam. Ini dia demam. Jadi nanti nggak bisa ikut ke acaranya Dimas. Dia demam panas. Padahal kita satu tim semua udah siap. Kamu istirahat ya kak ya? Iya. Iya. Badannya tiba-tiba panas. Ini padahal dia itu sedih. Sedihnya karena apa? Nggak bisa ngeramein acaranya adiknya. Iya kak ya? Ya udah yuk. Bener ya lagi prepare. Semuanya juga teman-teman. Ini adalah ulang tahunnya Dimas. Tapi sayang kakaknya itu enggak bisa ikut. Soalnya demam sakit. Heeh, mendadak demam. Ini ya, ini sederhana lah teman-teman. Sederhana. Oh iya, tapi ada yang istimewa lagi loh. Ulang tahunnya Dimas, truknya tuh tampilannya baru. Yuk, lihat. Teman-teman lihat kemarin ini kan polos, sekarang udah ya kan? Ada stikernya. Bagus. Oh ya udah. Tapi ngomong-ngomong teman-temanmu kok belum pada datang ya Dim ya? Mungkin ditunggu aja di sini Dim yuk. Siapa tahu nanti datangnya. Nah gitu ya. Tunggu sini aja. Ya tunggu di sini. Nunggu di sini nunggu teman-temannya aja. Teman-teman semua, terima kasih ya. Oke, kita langsung mulai ke acaranya ya teman-teman ya. Bagus, Dimas Niko dados putra atau anak yang soleh nggih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Selamat ulang tahun buat cucuku Dimas, semoga menjadi anak yang soleh, berguna bagi nusa bangsa dan berbakti pada orang tua. Buat Mas Dimas, selamat ulang tahun, semoga umurnya panjang, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang soleh, tambah sukses. Amin. Oke teman-teman, jadi acaranya memang seperti ini ya. Iya. Singkat, padat ya Dim ya. Yang penting
ulang tahunnya Dimas ini berjalan dengan lancar. Teman-temannya kita kan berbagi ya teman-teman, jadi berbagi kesenangan lah istilahnya seperti itu. Kulihat teman-temannya Dimas itu pada datang semua. Sampai. Ini semuanya juga hadir semua, tapi ada satu ya Dim ya. Sayang kakak, sayang kakak sakit. Jadi ya minta doanya teman-teman semua ya, semoga Dimas ini menjadi anak yang soleh. Punya yang pribadi sederhana. Untuk kakak cepat sembuh. Oke, semangat. Karena acaranya sesingkat ini ya Dim ya. Jadi Dimas mau ngucapin apa ke teman-teman? Teman-teman terima kasih banyak ya. Sama-sama. Terima kasih, ya Dim ya.